Tulus. Tulus. Respectful itu apa ya berarti ya? Respect, menghormati. Saling menghargai. Ya. Udah, karena menghargai. Dari situ itu menurut aku as a pengalaman yang udah divorce, love itu baru ada setelah itu, okay, gitu loh. Okay. Cinta ada setelah ada tiga itu. Iya. Tiga poin itu yang paling penting. Iya. Fisik, fisik, mohon maaf, materi itu nomor sekian. Oh iyalah, banget. Kalau fisik sama materi mungkin teman kita aman ya. Tapi tiga ini enggak ada di lu. Kan lima kan? Tadi disebutin tiga, ini enggak ada. Kalau fisik enggak jadi dominan, materi enggak yang kayak lu aman. Sebutin tiga hal tadi yang disebutin apa yang enggak ada di gua. Tapi fisik ada lah. Dia ganteng, fisik ada. Materi insyaallah program banyak. Menghargai dia sangat menghargai. Okay. Ya kan? Yang kedua tadi apalagi yang kamu pengen tuh jujur. Kejujuran. Jujur. Ya kadang-kadang dia jujur juga tergantung momen dan situasi. Betul. Nama baik dia enggak ada. Baik nggak ada, yang lain berantakan semua loh. Iya, kenapa ya. Nama baik nggak ada? Ya, justru dengan kehadiran Alexander Gottardo, nama baik dari kekurangan menjadi sebuah kelengkapan yang lebih baik nantinya. Iya, aja. Tepat banget sih. Yeah. Boleh nggak? Mumpung Alexander boleh maju, Seng. Kalau nggak ada Kalina, misalnya nggak ada Kalina. Nih, anggap nggak ada Kalina nih. Nggak ada tanggal 21 apalah segala macam. Tadi pas break, surat pengantar nikah udah di rumah. Ceritanya lucu-lucuan. Yeah. Cerita lucu. Tauan apa nih? Ini main-main apa enggak sih? Lo ketemu Alexandra. Cepetan, lo ketemu Alexandra. Apa yang pengen lo ungkapkan? Misalnya kita lagi nongkrong nih, ada cewek cantik. Lo deketin gimana? Ya Allah. Gue lagi joget ya. Gue lagi joget ya. Oh, dia lagi joget nih? Gue jadi Satpol PP. Berkeliaran yang gak jelas perempuan apa laki. Musik dong, dukung yang romantis. Musik. Pak lagu Twilight bisa nggak? Twilight yang... Twilight. Tyson Mears. Ayo, silakan. Aku adalah... Serius. Inilah aku dengan segenap kekurangan aku. Aku memang tidak pernah tahu apa yang kamu tuju selalu ada untuk aku. Alex, ketulusan dan cinta akan selalu saling beriringan. Aku akan selalu menatapmu dari belakang agar aku tahu apa kekurangan kamu. Jangan nanti. Jangan lihat aku kalau dari belakang. Dan di saat kamu menghadap ke depan, kamu bisa menghadap ke depan. Inilah sebuah masa depan dari apa yang telah Tuhan berikan dan harapkan untuk aku. Alex, memang ini terkesan bercanda, ini terkesan leluconan. Semua orang banyak menghujat aku tentang ini. Tapi jika dikasih satu hal kesempatan saja untuk aku bisa mengenalmu lebih jauh, mendekatimu lebih jauh. Kamu memang wanita yang sekali lagi tidak pernah ada untuk aku harapkan. Tapi satu hal, kamu adalah tujuan terakhir dalam hidup aku. Tidak ini ada sering siapa. Gue denger kayak gini nih. Sering nih. Serius, Fik. Serius. Iya. Lu gak ngerti. Maksudnya, lu Kalina gimana? Hari ini gue mau nemuin Pak Hasan. Pak Hasan itu petugas KUA. Lu mau ngomong apa, Fik? Iya. Bisa gak pernikahan dipikirkan gitu loh. Gak, karena serius kehadiran dia ini membawa kesejukan kayaknya ya. Iya. Tunggu, ini baru sejuk. Vicky, kenapa sih? Ini ada laporan di Polsek Durensawit.